Ketua Museum Rekor Dunia Indonesia Jaya Suprana menyerahkan piagam penghargaan kepada Wakil Perbelanjaan Central Park di Jakarta 21 April lalu. Central Park berhasil memprakarsai pembuatan replika Bugs Bunny terbesar di Indonesia, lengkap dengan Taman Telur Paskah Raksasa. Replika ini setinggi 7 meter, dengan Bugs Bunny yang sedang bergaya dengan wortelnya. Ia dikelilingi 14 telur paskah raksasa, yang didekorasi dengan 560 ribu butir coklat warna-warni, dengan beragam pola dan desain. Keunikannya membuat para pengunjung berlomba untuk memotret hasil karya ini. Figur kelinci dan telur memang identik dengan perayaan Paskah yang dirayakan umat Kristiani di seluruh dunia, di mana kelinci Paskah melambangkan kesuburan dan kehidupan baru. Sementara itu, telur Paskah melambangkan kelahiran, kebangkitan, dan kegembiraan. Ikon ini memang sosial, tapi sebelumnya belum pernah ada. Ada Bugs Bunny dengan telur-telur Paskah yang dihias dengan ratusan ribu coklat. Tapi yang seperti Anda tadi sudah dengar, rekod ini saya harapkan tahun depan menjadi lebih spesial lagi, dan itu rekod dunia, apel motif yang digunakan adalah batik. Kota Jakarta memiliki pusat perbelanjaan terbanyak di dunia, yaitu lebih dari 170 buah, hingga pemecahan rekor juga digunakan sebagai salah satu strategi dalam menarik pengunjung dan persaingan bisnis. NTD News melaporkan dari Jakarta.